Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini ada yang wah luar biasa, masih dengan Ayu dan disangkut pautnya dengan Nagita Slavina. Kali ini datang dari Sultan dari Dubai, Indonesia. Menurut Sultan Dubai, Ayu Ting Ting vs Nagita Slavina. Ada salah satu reporter yang menanyakan kepada salah satu sultan yang ada di Dubai nih, pemirsa, bernama Yosef. Dimana di sini ada dua foto yang dipamerkan atau yang diperlihatkan. Dan di sini Pangeran Dubai tersebut diberikan foto Ayu Ting Ting yang pertama dan harus diberi rating 1-10. Dan ternyata Ayu mendapatkan rating 8. Wah wah. Dan ketika ditebak umurnya, ternyata salah, pemirsa. Pangeran Dubai mengira umur Ayu Ting Ting masih 25, ternyata udah 30 tahun. Wah, udah kepala 3 nih ternyata Ayu Ting Ting, masih tetap cantik luar biasa. Dan cewek yang kedua di sana ada Nagita Slavina, dan ternyata Nagita Slavina mendapatkan nilai 7. Jauh berbeda dengan Ayu Ting Ting. Meski di dunia maya, Nagita Slavina selalu diagung-agungkan oleh sebagian fansnya. Inilah kriteria penilaian dari Pangeran Dubai tentang Ayu dan juga Nagita Slavina yang dilihat dari kecantikannya. Menurut sahabat semua, cantikan yang mana nih, Ayu atau Nagita? Kalau menurut Mimin, sahabat-sahabat cantik ya pemirsa. Dan informasi selanjutnya nih, ada Ayu Ting Ting yang terlihat kece badai pemirsa. Dimana di sini Ayu sedang memberikan kita close up wajah cantik dan juga anggunnya di beberapa kesempatan. Dan di sini terlihat nih Ayu Ting Ting ada di kejaksaan. Wah, sedang apa ya Ayu Ting Ting keluar dari kejaksaan? Mimin jadi penasaran nih pemirsa. Namun wajahnya terlihat begitu anggun dan juga menenangkan. Dengan hashtag yang sangat gokil, goyangin aja, asikin sendiri aja, hahaha, lol, tulis Ayu Ting Ting yang baru saja keluar dari gedung kejaksaan. Ada apa nih gerangan ya pemirsa? Informasi selanjutnya pastinya akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua, yang tidak akan dia skip untuk sahabat. Dan informasi selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang memperkenalkan produknya, yaitu Ting Ting Kuliner. Yang sedang lapar ini boleh ya icip-icip nih Ting Ting Kuliner dari Ting Ting, Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan informasi-informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga tayangan Mimin menghibur dan pastinya memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Mimin doakan semoga sahabat yang menonton tayangan ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang halal serta berlimpah, amin ya robbal alamin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa makan siang aku pakai Ting Ting Kuliner nih ketika halo nomor yang udah kemarin Ting Ting Kuliner Tumi.
Yummy. Ting-ting kuliner. Ini kita makan cuminya, guys. Gua enak itu ikannya. Cumi. So yummy. Aku dapat kiriman ini lipstick Elisab dari Rancheng Jakarta, dari L'Oreal X Elisab dari Rancheng Jakarta, dari AA di Suranta. Lucu banget, terima kasih AA. Aku coba ya. Lucu sekali warnanya. Lucu. Ini ada lip glossnya juga. No connect. Thank you. Lihat. Yummy. Ting-ting kuliner. Ini kita makan cuminya, guys. Gua enak itu ikannya. Cumi. So yummy. Aku dapat kiriman ini lipstick Elisab dari Rancheng Jakarta, dari L'Oreal X Elisab dari Rancheng Jakarta, dari AA di Suranta. Lucu banget, terima kasih AA. Aku coba ya. Lucu sekali warnanya. Lucu. Ini ada lip glossnya juga. No connect. Thank you.